Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun cendana. Nunggu jawab salam, mudah-mudahan terbebas dari penyakit corona. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa man nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Waqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ala yahri dzalika qala an-nabiy sallallahu man ahya sunnati faqad ahabani. وَمَنْ أَحَبَّنِكَ نَمَعِي فِي الْجَنَّةِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب Yang saya hormati dan yang saya banggakan segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Rasul, masyarakat kampung Anyar, desa Ketuk, kecamatan Ciomas. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulidnya Baginda Rasul dengan hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan suri teladan dalam kehidupan di gigirna ya potohai. Saya yakin dan percaya orang kampung Anyar kompak, betul tidak? Karena acara sesukses ini, acara semeriah ini tidak akan bisa terlaksana kalau cuma diprakarsai oleh satu orang saja, betul tidak? Naon sebabna? Lantaran nungaran muludan, nungaran rajaban, nungaran ngabangun sarana ibadah beda jeung nyen imah, Pak. Betul? Nyen imah mah imah can anggeus, duit geus eueuh, aya motor, motor dijual, betul. Duit motor geus beak, imah canang geus kene bae, aya mobil, mobil dijual. Duit mobil geus beak, imah canang geus kene bae, aya tanah tukangan dapur, tanah dijual. Duit tanah geus beak, imah canang geus kene bae, motor geus eueuh, mobil geus eueuh, aya mitoah hiji geus truk bila perlu. Saya yakin orang kampung Anyar kompak, betul? Betul. Aya nu nyumbang duit, aya. Aya nu nyumbang cai. Aya nu nyumbang kue. Aya. Omo ibu-ibu mah paling jago nyen kue mah. Naon bae dijieun kue. Akar kelapa dijieun kue. Kuping gajah dicelobongan. Kakontol-kontol bebek dijieun kue. Pemajikan nggak goreng kue, rada merengkel. Ditanya aku salah kira nggak goreng kue neng, kontol bebek ah, kau aja rada mirip. Isukna pemajikan nggak goreng kue, rada lempong. Ditanya aku salah kira, kue neng gimana rada lempong, gimana kalau kontol dewek. Terus ya terus, terus ya terus, sampai jam berapa?
sampai jam 2 ngajak modar saya ke Kiai. Ya kira-kira orang dia kuat ngaji sampai jam 2 kuat. Kuat sampai jam 2 kuat. Alhamdulillah orang anyar mah kabeh ge ahli ngabohong sia. Juga yang saya hormati, teristimewa segenap para alimi ulama, para kiai, para asatid, para hujat, tokoh dan pemuka agama, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah dan demi Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau. Mudah-mudahan orang doakan para guru-guru orang sadaya mugia sing dipanjangkan umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Amin. Kunaon orang kudu ngadoakeun ka kiai supaya panjang umur? Sebab lamun kiai maot, ustaz wafat, orang anyar 17 tahun jan pupuh meunang gantina. Betul. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Karena terciptanya seorang kiai, terciptanya seorang ustaz, bukan keluar dari universitas mewah, bukan keluar dari fakultas tinggi, tapi terciptanya seorang kiai, terciptanya seorang ustaz, eta kaluarna ti bae rombeng nu lobah umbil. Takbir. Santri, ayo mau lagi dia siap. Karena di akhir zaman mang orang kudu bunga hidup dari santri, betul tidak? Walaupun secara legalitas santri tidak diakui oleh pemerintah, santri terboga ijazah, betul tidak? Tapi yang dibutuhkan oleh masyarakat lain ijazah, lu dibutuhkan oleh masyarakat lain ijazah. Tapi kiprah kita, akhlak kita, ilmu kita yang dibutuhkan oleh masyarakat lain ya sah. Betul. Yang sombong mah, kiki gacor lulusan S3, S3 kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau sopan tuh naik orang naik. Makanya sebenar hidup dari santri betul. Kadang-kadang punten di akhir zaman abdi miris ningali santri eta ngapoti ngeberes di jalan raya. Mobil tanuh di BM, mobil truk di BM, mobil kiai di BM. Minggu kemarin pulang ceramah di Bogor diareunkeun ku santri, mang meureun. Buka kaca saparo, woi si ulama mang baik mau jadi kiai. Cek nyana kuma, kiai kiai kuari bahwa lo mah santri kena. Oh, kiai kiai jalan. Daripada ribet, hayang geus naik kabehan, naik nyana tujuhan. Dan kula ngomong ka supir, "Pir, nyela ka tukang, kunaon ki tukang, berkat aing bisi beak." Makanya sing bener jadi santri, betul tidak? Betul. Hese jasa mah ngaji ku, Masya Allah. Baheula pernah ngaji amil di Kobong Temurang salah, asal salah cabok. Asal salah cabok. Ya kiai kula mah galak jasa, mau galak galakan kena kiai kula. Pas ngaji amil jarupun kiai aja yang belajar ngaji amil mohon bah bismillahirrahmanirrahim labdiatun menang dibaca tujuh wajah labdiatun cek kiai sama karak lima dua di wajah sa wajah kula di wajah kiai beres amil naik kanan ngelal lebih populis aja yang belajar ngelal mohon bah bismillahirrahmanirrahim koma asuhu kawa malawat nipala elana kola palaka kolam nukajol kawa konalip kita hari kawan kita imak koblaha pasoro koma alawat nipala kuma cik guru kula balik mang kawin oh santri gak bisa kelol mahal mang santri gak bisa ngelol mahal kanjuk kabai emas Jarepun kiai mah bener aing ngelal, misalnya ka kobong mah galau di bae. Kuari mah penoba santri galau mah. Kos kumaha santri galau, duit bea. Kiriman can datang. Nu pae eueus ya Allah. Lumayan bae nu pae mah boga duit 20.000 ka tanggal ge jiji. Eta santri mah jadi keur galau di jero kobong aya pengumuman di masjid anyar. Innalillahi. Cek santri teh. Menang 5 menit disamperkan ke kiai nak
Wahai para santri, kuayana kuayi orang kayak bisnis pocong. Jadi pengajian hari ini diliburkan. Cek santri, yes. Oh, semangat Pak Lumpang Nage. Kebuka sendal, dinautan sendal. Oh, pernah, santri mau turun masa. Nyolot encan, nyolot encan, hutang di stadio kan itu. Mau utang rokok, mau utang kudu, mau utang kopi, bareng dihitung hutang kuat 50 ribu. Bareng nyolotin, benar amplop, ngoceng. Cek santri, harap jadah, doang nyoki main malu tadi. Barang datang ke kobong dibilangkan ke kiaina, santri kumpul kabeh di majlis, mama ayah perlu. Bring asuk santri kabeh. Barang asuk ke majlis, kiaina pengumuman. Wahai para santri, kuayana mama boga bangunan tenang geus. Majlis jadi keramik, ya kira-kira mungkin nyolatin namun amplop dipotong. Ridho apa entok, cek santri, ridho! Parijem enak. Isu kan mau tidak berlakon kok kaya enak. Woi Mang Santri, hayu orang nyelatkan. Menembalan. Woi Mang Santri, hayu orang nyelatkan. Menembalan. Anu nembalan di jero kobong, boleh cinta ke jero bungut kat ya. Kuma nembalan. Woi Kiai, kira-kira aturan aku sekamari kini ente. Aparatur pemerintah. Wabillah khusus, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya. Mudah-mudahan kita doakan para pejabat-pejabat kita dijadikan para pejabat yang takwa kepada Allah. Amin. Dijadikan para pejabat teradil, bijaksana. Dijadikan para pejabat menyahunkan rakyatnya. Sehingga kampung orang, desa orang dijadikan kampung anugerah Lop Jinawi. Bahkan negara kita dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu tua yang saya hormati, ibu-ibu muda yang saya cintai, ini kayak dipikir kendala. Mudah-mudahan kumpulnya orang sore yang ingin rahmat makfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak saudara hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah. Salawat salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, umumnya kepada kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini menjadikan saksi turunnya syafaat baginda Rasul. Yuk kita sambut dengan salawat. Setuju? Setuju. Setuju. Allahumma salli wa sallim wa barik ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika kalau bahala mah rajin maca selawat betul.
walaupun hirupna sederhana, imahna sederhana, tihangna tina awi, tembokna tina bilik, tapi ketika datang waktu maghrib, ramai dengan lantunan-lantunan salawat, ramai dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Betul-betul. Imam Bladi itu bermata salawat. Qala'an badru alayna min sani Quran Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Imam bang pojokna ka eja-ejaan. Jeung da bermata jabarta sejarah si bebas sebut teh jabarta. Makasih ya buta. Tapi zaman ayeuna zaman geus canggih. Zaman geus modern, imah geus para bagus, tapi ketika datang waktu maghrib sudah tidak terdengar lantunan-lantunan salawat, sudah tidak terdengar lantunan-lantunan Al-Qur'an. Betul tidak? Betul. Bukan dengar suara juri. Imam Bladi itu kadengena. Imam Bladi itu menyetel dalam India. Tuzi dekan koi jalan sanam Gerota hindi wala sanam Atta he mirede dae ham Gerota hindi wala sanam. Kemalan ku makalota di dapur, cek makalota. Cahai itu cukup Cahongge harudang Marke bidensi Ya pierna kegang Lempang jeng aing Cajangge jeng aing Pulsati aing Kawin mah lain jeng aing. Mantan sudah ke penghulu, kamu masih sendiri. Mudah-mudahan Allah masih kira-kira nikah, amin. Ya Rabbal. Banyakin baca sholawat, betul. Sambil masak baca sholawat, sambil nyuci baca sholawat, ngegoreng tempe baca sholawat, ngegoreng tempe baca sholawat. Waalaikumsalam. Salamullah. Anakah Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin. Alhamdulillah salawat beres, goreng tempe tutup. Sampai salat kina rek dahar melotot ke pemajikan anak. Kabina-binatin si jarkona gak goreng tempe datang ke tutup kio. Hampura jenak alak. Tadi neng gak goreng tempe nak sambil baca solawat, saking indah-indahnya baca solawat, tak rasa gak goreng tempe datang ke tutu. Oh siapa gak goreng tempe nak baca solawat? Kamu sekali dia akan kau tutung-tutung ke? Hitung-hitung akan tempe solawat. Alhamdulillah. Rek pasaya atau jadi berkahna solawat bu. Pula kos ibu-ibu zaman ayeuna. Beda jengkel kasalaki, beda kesel kasalaki, ngagoreng tempe bari nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, akan pagi ku siapkan semua. Masa si aku
bisa nerusin lagu, kudu bisa nerusin kena Al-Quran. Ayo dijajal siapa ini. Bapak-bapak, cici, ibu-ibu teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, cici. Ibu-ibu teruskan. Wa nunzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Lain Allah onah teruskeun. Ayeuna giliran bapak-bapak. Ibu-ibu cici. Bo. Bo. Namun salaki ibu tak bisa neruskan ayah balik video mentat alak asalaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu cici, bapak-bapak terus. Kulhuallahu Allahus lam yalid walam walam yakul lahu kufuwan. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Maghrib bisa kuliah puluh, subuh kuliah puluh. Buntun mbah, di lembur kula ya, aki-aki umur 60 tahun. Buntun tinggal kilo, nuiji ngesubat deh. Suara ngestopati jelas, talaran yang buka dua kuliah jam puluh. Sampai budak pak budak mau talang nges asal lewat ke karir pun anak. Ustadz kuliah tuh gua. Barang imaman sholat maghrib, sholat dengan opatan. RT jarwa budak letik doaan. Cek aki-aki. Rapatkan barisan. Rapatkan barisan. Sholat nanti kena patah. Orang mau capatnya tepati jelas. Oiril ma'udhu bi'alaihim wa'abdani. Cepatnya kalau tidak ditukar. Wa'amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cepatnya kalau tidak. Woi Bapak Dian yuk. Cek kulhu woi kulhu maka dua kayak nyimak mulia. Cek aki-aki siapa budak menetan. Ganti woi surat nah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhan sriin nal insana nabi usnin illa illa ladina amanu 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 illa ladina amanu amanu kata aki-aki amanu amanu kok terus sarana illa ladina amanu amanu kata aki-aki populeran mikirin amanu illa ladina amanu nyilil KRT cek RT toh nyaho. Illa ladina amanu nyilek ka jarok cek jarok sabodo cek dak leutik ditu pang legending biasa lagi kuliah ulhu. Illa ladina amanu amanu kata aki-aki kamari inget mantas mulu dan bobo dak itu urusan anak amanu salu alaihi wa sallimu taslima cekerta sallu alaihi emang gue jarok ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika cek udah ngerti woi roh kok jadi makan abah banyakin baca sholawat betul sambil nyuci baca sholawat sambil masak baca sholawat bila perlu ibu-ibu rek pasia jeung salaki baca sholawat ibu-ibu rek pasia jeung salaki baca sholawat bu kabeneran salakina ngaranna Komar eta salakina ditunjuk ku pamajikan anak Komarun 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 sedengan nabi Komarun salakina mung ere balas dendam. Kebetulan pemajikan yang ngerana Jani.
cek salah kina. Wajani tekenan batin. Mudah-mudahan dengan berkahnya sholawat buat nanti kita mendapatkan sahabatnya bagi dan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Ini mulam-mulam. Ikhlas. Ridho. Wow. Air putih. Menurut ilmu kedokteran, air putih adalah air yang sangat murah. Mulai tanggal hiji mulut, ngider berang koting terungi acara tadinya di kedua panda. Akhirnya di dia, balik di dia pulang langsung ke Malaysia. Isi acara wali matul hitan yung datang Upin Ipin. Sebenernya dia pulang ke Nuji tersehatku. Awak nirisan baik, sirah riuk, irung mancret. Tadi kayak memekat dia periksa lah ke dokter jadi si corona. Barang diperiksa ke dokter, ke dokter tak kawin deh, siapa? Alhamdulillahnya, dina siang ayana orang biasa memperingati maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Walaupun kita tahu sampai detik sekarang ini khususnya negara kita negara Indonesia masih dilanda dengan pandemi COVID-19, betul tidak? Mun bahasa tisoka teh mah corona yukorinu mu corona kan cek santina bina musarokoh babarengan. Gara-gara corona dampaknya babarengan, betul tidak? Betul tidak? Pengusaha lockdown, betul? Pedagang lockdown. Tukang ceramah lockdown. Gara-gara corona yang gawean ngelumpuk dong toko dapur. Jadi sasaran meong asal nontot pantek huluna. Cek meong salah naon naik meling lauki sebulan ketupang. Anak jajan cerik kebega duit, pemajikan rek nyanggu gas beak. Nyelesalaki ngelumpuk dong toko dapur. Eta pemajikan anak cuak di lawang dapur, cek pemajikan anak dia. Jodoh biarkan berit. Meli semak di Ramayana. Wahai corona, cepatlah kau pergi dari negeriku corona. Kalau kamu datang ke Indonesia, cuma nyakit ni doang. Awe baros ke bisa, betul tidak? Betul tidak? Gara-gara yang corona dampaknya luar biasa, betul atau tidak? Masya Allah, kalau mana aku udah pakai masker, naik motor make, kemarin mah pulang akan baso atau biak tinu jam. Ayo kohuan maskernya mencoblokun. Bahkan ayah aturan pemerintah salaki temenang ngabonceng pamajikan ayah ojek menang sial doang. Bahkan lebih parah salaki temenang sare rejeng di pamajikan. Lamun nek hayat jaga jarak 1 meter. Emang barangan sepanjangnya gantar. Mudah-mudahan ayah balik korang ayah hikman. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya kolama bunga bu. Abdi mah ngarasa gembira gara-gara ayah corona. Alhamdulillah, pemajikan kula di imah ayeuna jadi pinter jualan. Bulan kemarin gak jual kulkas, sial doang. Sebenernya mah ya corona sih belum masalah ini sih. Ini dibara duit ku jaro ke 100 ribu. Dimana ya roh, si corona mah. Dan ini gak doa. Mudah-mudahan corona sing panjang umur. Mudah-mudahan dengan berkahnya maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan virus nu aya di negara orang cepat leungit. Amin ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal. Amin.
Ibu bapak, saudara hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. 50.000 tahun sebelum alam dunia ini diciptakan oleh Allah, ternyata Allah sudah menciptakan Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Timbul pertanyaan, Ustaz, di mana Ari Nur Kanjeng Rasul disimpan? Di Sajaratul Yakin. Ustaz, Ari Sajaratul Yakin ayana di mana? Di Lauhul Mahfuz. Maka pada saat Allah menciptakan surga, yang mendapatkan fasilitas untuk tinggal di dalam surga, yang pertama adalah para malaikat, yang kedua iblis, yang ketiga Nabi Adam alaihi. Maka pada saat Nabi Adam masuk ke dalam surga, iblis mulai kelimpungan, iblis mulai galau. Jadi galau etatnya penyakit iblis, bu. Lamun ayah ibu-ibu dari sok galau, kudu dirukiah. Kenapa iblis sampai galau? Karena iblis takut kehormatannya direbut oleh Adam alaihi. Maka ini menjadikan sebuah dilalah dalam kehidupan kita. Ketika ada dalam jiwa kita, gila pengen dihormat, gila pengen disanjung, itu sebetulnya saudara sudah ada campur tangan iblis dalam kehidupan kita. Betul. Sampai-sampai jelema nunggu ketempelan penyakit setan, hewa kata tangga kamu ke judul. Betul. Tetangga meuli kulkas, manehna meuli oskadon. Ngadenge tetangga kabeuri motor Nmax setruk padada. Poting-poting dibawa ke rumah sakit. Barang datang ke rumah sakit, ngadenge tetangga kabeuri mobil modal wanita kene. Betul. Ini kan ribet, saudara. Lalu akhirnya saudara hadirin, seluruh penghuni surga diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Akhirnya para malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis membantah. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apa? Aki-aki sesalawatan setengah lima di masjid, barang asum ke jero masjid, jelap jelap di jero masjid tiangan batu, langsung pak nyalakan umit kolotrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hudang subuh di masjid karak aing dong dua anjel karpet. Langsung pansa selamatkan. Ya ayo, yang kayong ha ilah ancak. Eta nunggu sudah ada yang ancak morongkol juga simut di kaluhurkan. Jubur ma'ambal ya dibaik. Kisuk-kisuk anak-anak nyelekan itu karena pembukaan abah anak. Ngelan ke mana? Mak, naon ceng. Itu bisu abah heran amat. Dijuluk kemana-mana ceng, kata barang dijuluk kemana-mana ngajuak tolol, kata lain bisul, buka basia kecepet. Mantak sabah bakal oblak aramika selaginya anda muda sebelum datangnya tua, betul? Ya remaja-remaji, doa di lembur anyar, mengpengker ngora, nyar ilmu mengpengker, nyar harta kekayaan mengpengker, ibadah ngaji mengpengker. Yang mun bisa maya dengan berkana maulid. Nu adan sasalawatan di masjid di musala budak ngora, betul. Suarana kenceng keneh. Suarana lantang keneh, betul tidak? Cuma kadang-kadang anak keseruyak. Adan baiknya tebuku. Itu anak lu nabok beduk. Minanturan lu kita ada. Itu anak nabok beduk. Thank you.
Cek Winanto nak, cek Winanto nak, mantu Adan, siapa 86? Bareng Adan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau kita lari kalau itu jadi nama benar deh. Tok tak tok 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 tok tak tok. Di tengah-tengah orang mengaji nama benar deh. Atau minat tuh aing ngajak pawaran. Maka Rasulullah yang kita peringati hari kelahirannya pada siang hari ini adalah Nabi awal akhir, betul. Awal diciptakan oleh Allah, terakhir diutusna ke alam dunia, betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Punten mang. Satacana Rasulullah diutus ke alam dunia iawewe awargaan mang. Namun dibandingkan gegetuk masih kena mahalan kena gegetuk. Begitu lahir dibunuh, begitu lahir dikubur hirup-hirup, na'udzubillah min. Tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan, maka derajat wanita diangkat setinggi-tingginya oleh baginda Rasul, sampai dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummah, surga ada di bawah telapak kaki ibu, betul tidak? Survei membuktikan lu jadi presiden eta kaluarna ti ibu-ibu ta bapak-bapak. Ibu-ibu lu jadi menteri eta kaluarna ti ibu-ibu ta bapak-bapak. Ibu-ibu lu jadi kiai eta kaluarna ti ibu-ibu ta bapak-bapak. Ibu-ibu kene lu tukang maling kotok tadi aku semua dari rahimmu, betul tidak? Betul tidak? Makanya ayah lagu nak Benoah, Benoah apa? Benoah, Benoah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding abah. Kau mengandung, melahirkan, meneneni, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu. Kau yang mengandung, kau yang renuh, kita yang merenahi, betul. Teruskan merenahi, betul. Bagaimana mereka akan renuh kalau kita tidak merenahi? Mari kita bersatu dalam hal renuh merenahi. Siap. Kau yang mengandung, ngajuru sampai-sampai sahur sangjeng Rasul. Faidah wa doa lam tahruju min labani hajuratun walam yamusa min sakia masotan illa kana laha bikuli suratin wa bikuli masotin hasanatin. Lamun tahawe ngelahirkan ngajuru nyusu tasi anakna, nyusu tasi jabang bayina, satu kali kenyot. Woi kenyot. Yuk orang bayangkan urusan kenyot namanya. Kenyot, satu kenyot, satu tetes keluar ke susu, Allah balas satu kebaikan, betul? Eta kakarak anak nanu nyusu. Kamu lamun bapak anak, bapak nama itu mana nggak selain tetes deh, tapi liter. Makanya jangan bosan-bosan menenek-nenek, bu, pahala anak gede, betul? Kalau sok ngomong kila, tidak kakak obo senak. Tolong selagi nyambung, mau dicarekan. Nuhade, laki-laki itu ibarat wifi. Dia bisa tersambung ketika dekat. Tapi bila jauh, dia akan mencari perangkat lain. Betul. Betul tidak? Rasulullah, manusia yang mulia. Rasulullah, manusia yang agung.
maka wajar jeung munasabah ketika datang bulan Maulid, ketika datang bulan Rabiul Awal, rame-rame umat baginda Rasul menyambut hari kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan membuktikan tanda bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah. Karena Rasul punya janji, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, faqad ahabani, sungguh manusia tersebut telah mencintaiku. Jaminan manusia yang cinta ke Kanjeng Rasul, kana ma'i fil jannah, kelak nanti akan duduk bersanding bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Karena cinta itu salah satu anugerah yang patut kita syukuri. Hidup tanpa cinta itu sengsara, bro. Hoi, hidup tanpa cinta itu bagai taman tak berbunga, coy. Sepi rasanya hidup ini kalau tanpa cinta, betul tidak? Anak-anak zaman sekarang kan kalau udah cinta-cintaan, bu, masya Allah, pacaran yang rayu di bawah pohon nangka. Baru diceklan teh leungeuna. Sayang, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Karena kamu yang jadi napas hidupku. Dunia ini gelap tanpamu sayang. Karena kamu yang jadi matahariku. Pokoknya aku gak bisa lupain kamu. Kalau aku mau makan, pasti wajahmu sudah di piring. Kalau aku mau mandi, pasti wajahmu sudah digayung. Setan bener. Pokoknya aku gak bisa lupain kamu sayang. Sepulangnya dari sini aku langsung ke kantor desa menghadap Pak Lurah. Dari kantor desa mau langsung ke kecamatan. Cika pokona, sayang mau ngapain? Aku mau bikin surat keterangan, tidak mampu. Sayang, emang siapa yang dirawat di rumah sakit? Gak ada yang dirawat di rumah sakit, sayang. Aku bikin surat keterangan tidak mampu, bahwa aku tak mampu melupakanmu. Boom! Ya Allah. Lebih-lebih kalau sudah pemuda zaman now. Kalau sudah pemuda zaman now, pacarannya SMS, WA-an gak berhenti-berhenti. Betul? Betul? Isuk-isuk terus nge-WA, sayang lagi ngapain? Baru bangun, AA, makasih ya perhatiannya. Udah ngerti nge-WA deh, sayang udah makan belum? Yang banyak ya makannya biar sehat. Makasih ya perhatiannya, I love you for love me. Jaga ya pola makanmu sayang. Aku gak mau kamu sakit sayang. Ntar kalau kamu sakit, siapa yang nyakitin aku? Jaga ya pola makanmu sayang. Aku gak mau kamu makan sirup sama bangkong. Apalagi makan kunang-kunang, ntar bool kamu hurung. Dahar, woi. Dahar. Harap bebenian doang, harus nanyakan sholat segala. Sayang udah sholat belum? Barang jawab. Udah, AA, ini lagi sujud. Tersolat SMS-an batin. Makanan lu ada enggak? Enggak ada. Ayuna urang keur dijajah ku hape, betul tidak? Betul tidak? Ulah-ulah budak leutik dak kuari mah ini buka Facebook. Ini umur 60 tahun. Aran asli na Rodia, akun Facebook na Inces yang selalu tersakiti. Foto profilnya glowing. Langsung berteman di budak anya. Cek, turun karena inbox. Langsung minta nomor WA. Ketemuan di alun-alun. Sayang, ntar sore kita ketemuan yuk. Oke sayang. Barang ketemuan, kata pemuda istighfar. Astagfirullahaladzim. Profil nama glowing, asli nama kerijut. Makanan mahade, pemuda. Ayah paribasa. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemu mukanya beda. Makanya barima masya Allah di Jayapake. Di Cisokaman ini buka grup WA. Karena grupnya Roni rombongan ini. Semakin datang emak pulang. Assalamualaikum. Salam. Ambo. Tat.
adanya jangan dia di Sulawesi ya, tempat siapa? Cekulatnya Sulawesi, bener, mak. Kau maksud aing ge eta? Hehe, tat, beres gempa, dihantem ku suami. Pae kabeh, tat, jelema dihantem ku suami. Hehe, tat, emang eta suami badainya kencang gitu. Atau cekula kencang ngobo dari suami mah, ranjang ge oyang. Makanya mending membuktikan rasa cinta, ngaji ulah ditinggalkan, sholat ulah ditinggalkan, insya. Kalau nanti pengajian di dia, kalau orang mohonan tak bener. Kayak sekian orang ngaji ayah, dah balik jam ke tujuan. Kita gini penulis terseragam, anus jengjot baik, anus padupak kelas baik, anus hurah supaya kecil samping. Pengajian bapak-bapak pun tragis, musholahnya letih. Setengah sambilan raya kene, datang aki-aki bari batuk. Oho, kuburat merokok. Menang 5 menit, datang batuna. Diuk, merokok batuna. Menang 10 menit, ustadnya asuh. Kek bediuk, merokok ustadnya. Musholah letih, jamaah merokok kabe, atau ngebul kau luar. Makanya ngaji memalmahi ke ibu-ibu, betul tidak? Oh, ibu-ibu ngelamun ngaji rame. Saking rame nak, kita di jelma majlis ngobrol kok lewat rombongan. Rombongan jelma buhar ngomong ke anting gitu lah. Belah dia ngomong ke ngabesan. Belah dia ngomong ke tani. Ini opatan ngobrol ke penyakit. Cek nujit ya, ayo mau suku asas sampai lodong. Cek nujit ya, ayo mau ulu buat atas atau ke bawah, modar. Ayo cek motoreknya, ayo ngeceli dan kasnak tuh pake dedengnya. Barang di situ hujan, ayo geludung, peledak. Eta nutorek ngikut ke baturna, siapa ngaji batuk paek. Makanya nutorek mah ngesulah dibawa ke majlis ribet. Nutorek mah bawa ke gedung MPR, DPR, dan demo. Bener, dati ada warga nutorek mah morsionen, maju! Karena pengajian mana ramai pengajian ibu, insya, oh ibu-ibu melamun ramai ngaji ramai, betul tidak? Minggu seragamnya belum, Selasa putih, Rabu ungu, Kamis coklat, Jumat putih, Sabtu koneng, oh bajunya rupa-rupa, sarkina paru-paru, pengek pikiran utang. Aja kalau ibu-ibu mana kondangan lagi pada kuangel. Pakai baju bareng tak cocok dialungkan ganti kuna hijau. Hijau tak cocok dialungkan ganti kuna coklat. Coklat tak cocok dialungkan ganti kuna belang. Akhirnya ibu-ibu puyeng, kondangan makin mau kena. Makanya saya yakin ibu-ibu mulai di lembur anyar mah kabeh saleh amin. Ya Rabbal. Buktina mana? Alhamdulillah. Di dieu mah nu hadirna awewe mareke tiung kabeh. Alhamdulillah. Di dieu mah nu hadirna mareke tiung kabeh. Kok di dia omah? Tapi sebalik di dia omah. Di jalan kenek tiung senyasa ngata-ngata. Barang datang kalau ngimak tiung dibuka dialukin hibur ke mana buah. Barang menang 5 menit aramu. Buka perangkat para tiung lain tiung muka ceklah siapa kesal lagi. Mata kalau tidak pakai tiung maka ciri pake maka tiung lagi cari engso. Kayak tolong jadi etik kayak nyaman sebaik. Makanya dengan memperingati Maulid Nabi, yuk orang tingkatkan keimanan ketakwaan orang, amin ya Rabbal. Karena puntennya, namun akidah orang kurang kuat, namun keyakinan orang kurang kuat, Indonesia punten. Negara Indonesia sekarang ini negara yang paling cakep. Ibarat pasar, pasar cakep, betul tidak? Betul. Awan bayi asup ke Indonesia laku, betul. Namun akidah dan keyakinan orang tak kuat, akidah orang bisa diobok-obok, betul. Aliran-aliran sesat masuk ke Indonesia. Berapa kali kita dibodohi dengan nabi palsu? Betul? Masih ingat tak Ahmad Musadek ngaku nabi? Ahmad Musadek ngaku nabi balik di Bogor. Ngomongnya menang wahyu di Gunung Sindur. Cekainya di Gunung Sindur ngajak ke wahyu lagi batu kali. Ditewak ke polisi. Pas diwawancari di TV, saya lihat di depannya ini minuman Pocari Sweat. Cekain nabi kekurangan ion. Tapi stres, betul tidak? Bukan hanya sekedar itu saudara,
timbul deh di Bandung, Ranca Ekek. Bandung, Ranca Ekek. Ayah tukang cukur ngaku nabi. Ngarana Sayuti. Sayuti ngaku nabi. Ula-ula jadi nabi, jadi preman gak kurang serem. Betul tidak? Dulu tuh pas maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Sayuti. Wa ala ali sayyidina Sayuti. Dulu tuh ini di luar panggung bari maca asroh kana bos banak. Sallallahu ala Sayuti. Masya Allah. Nabi palsu. Malaikat. Malaikat. Dia edan ngaku Jibril. Betul. Ditangkap ke polisi. Makanya ulama salut ke polisi Indonesia. Hei teroris baru ditangkap. Hei rampok baru ditangkap. Jibril di penjara. Jibril di penjara. Gue tahun harum aja jual ditangkap dah. Kamu si jual sama ditangkap kekurangan TV rame. Breaking news hari ini. Berhubung malaikat Israel mencabut nyawa sudah dipenjarakan, maka dari itu pencabutan nyawa dari mulai hari ini sampai selanjutnya ditunda. Cek ini, yes, boleh itu jadi baik. Malaikat palsu, nabi, ustad, oh, ustad palsu, kos kumacirina, jenggotnya tilu lembar, celana nangatur, kedeng-kedeng ngomong nabi dah. Buludan, bid'ah, rajaban, yasinan, beduk di masjid, kebeduk-beduk walaupun bid'ah. Betul tidak? Maka nama adek kuatkan keyakinan jika keyakinan orang. Serba kepalsuan belum di Indonesia, betul tidak? Betul tidak? Nabi palsu, malaikat, ustad, sampai alamat palsu ayat di Indonesia. Ayu ting-ting, nyanyi alamat palsu. 5 menit, nuduhkan alamat palsu doang 5 menit, dibayar 10 juta. Ustadz jeung kiai ngaji di masjid, di musola, sejam, nuduhkan alamat surga, boro-boro 10 juta. Betul tidak? Kadang-kadang rokoknya tuh beli ke. Kamu tukang ceramah, mah? Oh, pula mencan serap, malah menangguin. Tapi masih penting, bang, jadi tukang ceramah, mah, daripada tukang tinju. Kamu jangan bonyok kalau gak dibayar. Nuh lucu tukang jaga WC. Kamu jangan mau menang duit. Anaknya minta duit ke abangnya. Bang minta duit, jangan modal kalau lo. Makanya dengan memperingati maulidnya Rasul, mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya bagi kita Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan ia lembur barokah, disyukur makmurkan rizkina, dijauhkan balaina, kurang salainan hadir di dia, kula wakan di mautan ke Allah, sehingga mautan husnul khatimah, dengan sama mautan menyandak iman sinar Islam. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Salatullah, salamun, ala singkatan ganteng dan penuh kelucuan luar biasa. Lantaran zaman ayeuna mah zaman disingkat.
Kepala desa disingkat jadi kades, betul tidak? Sekretaris desa disingkat jadi sekdes. Kepala madrasah disingkat jadi kaemat. Wakil kepala madrasah disingkat jadi wakamat. Tetangga pula itu mau semau. Bahkan di lembur kulama dicisokan ini bukan komunitas Rojali. Naon Rojali, rombongan janda liar. Ayeuna mah zaman singkat, judul lagu bagi disingkat, suci dalam debu disingkat jadi tayamum. Tenda biru disingkat jadi terpal. Jadi hampurannya, jadi bisa ayat dari Ustaz Abdi, ya, kata akhir jemuk kalau hatna, Abdi tidak dapun dan kasarayana, terlebih-lebih kabarisan para ajakannya. Saya itu lho kami atur, kurang langsung menyungkir di Pak Abdi Mahlum, ihdina siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.